Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Syamtuk. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat, panjang umur dan murah rezeki. Saya sekarang berada di daerah perkebunan teman-teman ya. Kembali kayak kemarin di video sebelumnya. Ini mau melakukan penarikan kabel. Jaraknya sekitar 60 meter ya teman-teman ya. 60-an ya. Itu berapa om jaraknya om? Ini ya. Jadi kita lihat di sini dulu teman-teman ya. Ini berapa? 134. Ini ya. Tuh. Itu ada keterangannya 134 meter ya. Sedangkan isi satu boxnya itu 305. Jadi kita tinggal ngitung aja nanti ya teman-teman ya. Jadi jaraknya rumah paling ujung sana. Rumah paling ujung sana jarak berapa rumah? Di perumahan ya. Di situ di rumah Karpim kayaknya, karyawan pimpinan di situ sebelah barat. Sebelah ujung dari sini ya. Ini hubnya ya. Kita lihat hubnya ya. Saya menggunakan Zimlink kabelnya teman-teman ya. Cat 5E. Itu untuk hubnya. Kita masuk ya. Ini hubnya ya. Hubnya ada di sini. Hubnya saya menggunakan hub. Ini hub D-Link ya. Hub D-Link masih berisi 3 ya. Jadi di sini hanya mengcover 2 orang, 2 klien ya. Yang satu ini dari server, yang dua ini rumah sebelahan ini ya. Rumah ini, rumah yang ditempati hub sama rumah sebelahnya. Dan nanti nambah satu lagi ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ini dari LAN teman-teman ya. Saya menggunakan kabel LAN. Untuk dari akses ke server utama sekitar 4 kiloan ya ke sini ya. 4 kiloan. Untuk FO nya saya tarikkan 4 kilo. Kemudian kalau yang ke pos utama itu fiber optik, kemudian saya sebar lagi menggunakan kabel LAN ya. Tuh, penarikannya. Kita susul teman-teman ya. Tangganya tidak dibawa sama teman-teman ya. Oke, kita susul ya. Tuh, kabelnya. Kita nariknya seperti ini ya teman-teman ya. Tuh. Tuh ya. Seperti itu. Kemudian kalau di sebelah kanan kiri ini pabrik ya. Pabrik karet ya. Perkebunan teman-teman ya. Kalau kabelan tidak terlalu rumit teman-teman ya. Hanya modal lempar-melempar tuh. Sudah mau dilempar teman-teman ya. Sudah gitu aja modelnya kalau kabelan. Yakin. Ternyata ketika dilempar malah nyangkut. Keliling dulu ya di kawasan perkebunan tuh ya, adem ya melihatnya tuh rumahannya seperti itu. Kita pasang di sebelah sana teman-teman, rumah yang itu ya, rumah yang itu adem banget, enak ya, kayak yang asli banget ya. Kalau orang kota jarang menemukan tempat seperti ini ya. Jalannya masih tanah gitu ya. Kalau musim hujan becek. Sudah, ini aja. Tuh ya. Ini jaraknya kalau Cat 5E harus jangan sampai 90 meter teman-teman ya. Kalau lebih dari 90 kita ganti ke kabel FO ya. Kalau lewat dari 90 tidak bisa teman-teman ya. Bisanya bisa nanti tapi putus-putus teman-teman ya. Koneksinya kurang maksimal. Ini kalau ngitung cagak hanya 2 cagak ya. Berarti sekitar 60 meteran ya. Sana ada cagak listrik.
ini cagak listrik juga ya, yang seperti itu. Alat tempurnya teman-teman ya, alat tempurnya. Lalang. Talitis ya. Lalang. Kita masuk ya. Semangat di kontak. Ini ya, sudah nyampe teman-teman ya. Tinggal kita rapikan kabelnya. Kita menggunakan router seperti biasa, router TP-Link TL-WR840. Om, routernya om? Routernya? Bukan. Unboxing dulu om. Dia routernya. Router ini sudah kita setting ya. Jadi pasti sebagaimana biasa, kayak gini ya. Saya kasih nama sekaligus password wifi-nya. Kemudian ini routernya ya. Oke, ini adaptornya. Sudah, itu aja. Kemudian crimping, sudah selesai teman-teman ya. Mas dina aku tahun aku kret lah ya ini ya ini ada berapa? Ini tak ngapain routernya sudah terpasang teman-teman ya itu. Setelah kita crimping tadi langsung pasang router seperti itu ya. Tinggal sisi sebelahnya ya. Kemudian mencangkan kabel LAN-nya ya. Sudah selesai gitu aja. Sini sudah rapi ya teman-teman ya. Tuh. Sudah rapi. Tinggal pasang sisi sebelahnya ya. Sudah langsung connect juga teman-teman ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kabel terakhir ini ya teman-teman ya. Meternya 194 ya. Bentar, saya fokus. Itu. Belum kelihatan. 19. Om pegang, om. Kelihatan, om. Tinggal crimping sisi sebelah sini ya teman-teman ya. Oke. Makan hilur bimbingan mas. Impon aja.
ya teman-teman ya. Oke, sudah dikirim ping. Tuh, tinggal kita tancapkan ke hubnya ya. Tidak usah kita line tester, saya yakin sudah bisa connect ya. Ya, tinggal lancarkan itu, sudah connect. Itu ya, indikatornya sudah hidup teman-teman. Oke. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.